Hey guys, welcome to Keep Life TV. Jadi hari ini kita bakal makan sate murah versus sate mahal. Perbedaannya apa ya? Kenapa yang satu bisa murah, kenapa yang satu bisa mahal? Gimana keseruan dari video ini? Yuk langsung aja kita tonton. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa buat like sampai 50.000 buat video yang lebih seru. Dan jangan lupa buat subscribe Keep Life TV biar Keep Life TV semakin jauh. Kita udah di depan sate, namanya sate Harlem. Nah, Pak Bos Haji Marlena. Oh, aja itu. Aja. Jadi di sini lokasinya di pinggir jalan juga. Kita lihat tuh. Harganya berapa? Enak kata enggak? Benar. Sudah sepertinya belum di mulutku. Belum, aku udah lapar. Bu. Katanya satu porsi. Satu porsinya berapa, Bu? Pakai lontong enggak? Kalau sama pakai lontong. Ada 1.000 kalau pakai lontong. Kalau lontong itu 2.000. Ada satu lontong, eh, pakai lontong, satu porsi. Nah, makasih nih ya, Bu. Oh iya. Guys, 14.000 itu terjangkau banget dan kita lagi nunggu pembuatannya. Kita bakal makan sate. Mak, ya, kita enak sih harusnya sih. Harusnya enak. Ini lagi di pinggir jalan. Yuk, kita makan. Ini lokasinya guys di Jalan Bina Remaja, orang Semarang pasti tahu lah ya. Aku aja baru tahu, baru denger. Depan rumah sakit Banyumanik. Banyumanik. Iya, di situ. Itu enak ya, yuk. Enak harusnya. Ah, yuk. Few moments later. Apa, yuk? Kita langsung cobain aja kali. Kita langsung coba. Ini masaknya cepet banget. Ibunya bakarnya instan. Ini cuma ini 2 menit doang ya, Bu, tadi ya, Bu. 14.000 masaknya 2 menit. Sederhana, kita lihat. Nggak ada obat ya, dong? Nggak, enak banget. Pak, coba pakai bawang merah. Saat itu ciri khasnya pakai bawang merah, guys. Masih berasap, guys. Ini masih panas, guys. Walaupun masaknya cepet, tapi masih panas banget ya, dong. Ini pakai oven apa oven sih? Butter ya? Bawang merahnya susah banget, dong. Ini bawang merah, guys. Kita lihat. Bismillah. Rp14.000 dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tusuk cukup Rp14.000. Murah banget, ya kan? Murah banget, gitu banget. Murah banget. Nah, tapi fasilitasnya ya kita makannya di tokonya sini, di warungnya sini, jadinya kayak gini nih guys. Kita tinggal makan, Bu, di sini menyediakan minum nggak, Bu? Ya, Bu, yang nggak jawab, lagi jualin orang. Pak! Kayaknya menyediakan minum sih di sini. Es teh, es jeruk. Jadi kalian, jadi kalian juga bisa pesan minum di sini, walaupun di tempat sesederhana ini. Dan untuk 14.000, 1 sampai 10 berapa? 9. Aku 8.55. Ini enak dong, panas. Kamu makannya langsung semua coba. Tadi aku ganti semua terus. Wow. Pengen ya? Pengen nggak? Orang kita coba sate yang lebih mahal dari ini, yuk. Apakah harga menjamin keenakan sebuah sate? Kan belum menjamin kan pasti. Belum. Coba sekarang kita lihat, langsung aja. Guys, sekarang kita udah sampai di tempat sate, namanya Sate dan Gulai Kambing 29. Ini tempatnya lagi sepi dan mantep sih tempatnya sih ya. Tapi nggak tahu kalau soal... Di sini ada dua jenis sate, namanya sate buntel sama sate daging. Cuman karena tadi kita makan sate daging, kita versusinya sama sate daging juga. Harganya berapa? Nanti kita lihat. 5 minutes later. Guys, satenya sudah ada di sini, tapi tampilannya memang lebih. Ini beda sate sih. Beda sate, tapi kayak lebih enak sih. Beda. Dan ini harganya per porsi ini. Jadi harganya berapa? Pak. Satenya harganya berapa? Pak. Dan untuk sate ini harganya Rp75.000 kita rasain. Terus kita tambah pesan ini sum-sum tulang belakang. Kayaknya enak sum-sum tulang belakang. Jadi sedot-sedot gitu. Ya, kayaknya enak. Coba sekarang kita rasain ayo. Banyak bahasa basi, kita cobain aja kali. Satenya dulu kamu udah bayangin di sini. Ini kuahnya dulu dong. Benar-benar di sate kok. Nah, segar. Sekarang kita cobain satenya ya. Nilai yuk. Satenya yuk. 9.5. 9.5. Berapa ya? Hmm.
Daripada bawa. Kalau buat aku skornya ini adalah 9. Kali tadi 8 kan? Iya. Tadi kamu 9 ya? Iya, 9,5. Ini bukan sate ayam loh, tapi beda. Tapi enak loh. Kamu cobain kopi ini kok? Pakai nasi dong. Buat aku menang-menang ya, nanti namanya ini menang ini dong. Tapi yang tadi gak kalah enak karena yang tadi beda jenis sate dong. Iya, ini berapa gitu lah ya. Yang tadi cuma 14.000 dapat 10 tusuk. Ini 75.000 dapat 10 tusuk. Enggak, ini 75.000 tapi dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat 75.000 dapat tusuk yang tadi 14.000 10 tusuk. Bedanya ayam dan kambing memang pagar wajar. Tapi memang rasanya lebih buat yang suami ini enak sekali. Mantap. Tim mana? Tim sate yang murah atau yang ini yang enak dan wah cocok. Kita udah mau nyobain ini sih, tapi kita closing dulu aja. Enggak closing. Kak, kalau yang sumsum enggak yang bisa closing sih. Kalau mau komen di bawah. Jangan lupa buat komen deh. Bang. Jangan lupa buat komen kasih apa lagi kita, dan jangan lupa buat lonceng di sini. Kita di sini. Dan see you di next video. Bye.